Selamat tahun baru buat kita semua ya teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman di awal tahun 2016 ini? Harus sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, kira-kira teman-teman udah nyiapin tempat liburan belum? Kalau belum, buruan ya cari tempat untuk liburan. Karena biasanya banyak teman-teman yang lain untuk memanfaatkan liburan tahun baru ini untuk berlibur. Kali ini Azahra bakal ngajak teman-teman di rumah untuk berkreasi. Jadi, untuk mengisi liburan itu kan banyak banget tuh teman-teman. Salah satunya ya seperti Azahra ini. Azahra dengar, di daerah perumahan Logosari ini, kita bisa menemukan tempat untuk membuat dadar gulung bentuk mawar dan kukis hias. Nah, untuk mencapai tempat tujuannya, Azahra kali ini mau naik sepeda nih, supaya cepat sampai di lokasinya. Halo teman-teman, dolanan Nyambi Sinau. Ketemu lagi nih sama Azahra, nggak pada bosen kan? Oh ya, kali ini Azahra di tahun baru ini lagi sepedaan nih bareng adik-adik di sini di Logosari. Oh ya, Azahra dengar-dengar nih ada tempat kue yang unik-unik dan cocok banget nih buat tahun baru. Kalian penasaran nggak? Yuk ikutin Azahra. Nah, akhirnya Azahra menemukan juga nih rumahnya Ibu Nani. Ibu Nani ini adalah seorang ibu rumah tangga yang punya usaha sambilan teman-teman. Usaha sambilannya ini adalah membuat kue dadar gulung dan kukis hias. Oh ya teman-teman, kali ini di edisi tahun baru ini Azahra mau buat nih kue dadar gulung yang sudah didampingi oleh Ibu Nani. Oh ya Bu Nani, kira-kira bahannya apa aja ya di sini? Ini ada tepung, gula, telur, sama mentega, garam sedikit, terus sama susu kental manis. Untuk isian nanti pisang sama keju dan coklat. Oh ya Bu, pisangnya tuh harus jenis apa ya Bu? Ya bisa kalau misalnya pisang raja, pisang kepok pipit, adanya apa aja boleh. Ide dari buat kue dadar gulung tuh dari mana? Ini dari ibu ya, dari ibu. Oh, terus kita coba-coba terus jadi seperti ini. Oh ya Bu, boleh buat gak sekarang? Iya, mari kita. Yang pertama kita harus ya, kita campur. Bahan-bahannya udah disebutin tadi ya teman-teman. Ada gula pasir, susu, mentega, telur, pisang dan coklat untuk isiannya. Tahun baru ini Azahra bakal membukanya dengan membuat dadar gulung mawar nih teman-teman. Teman-teman di rumah ada yang pernah makan dadar gulung belum? Sebenarnya Azahra juga baru kali ini nih membuat kue dadar gulung. Apalagi bentuknya bunga mawar seperti ini. Teman-teman di rumah ada yang tahu nggak kue dadar gulung itu makanan dari mana? Yaps, dadar gulung merupakan panganan khas Indonesia dan Malaysia yang dapat digolongkan sebagai pancake yang diisi dengan parutan kelapa yang dicampur dengan gula jawa cair. Isi ini disebut unti. Biasanya kulit dadar gulung berwarna hijau karena diberi pewarna dari daun suci. Tapi kali ini Azahra dan Ibu Nani bakal memodifikasi bentuk dadar gulung. Dadar gulungnya nantinya bakal Azahra bentuk seperti bunga mawar dan isiannya diberi pisang coklat. Setelah mentega, telur, gula, dan garam, kita harus ngapain lagi Bu? Dicampur jadi satu. Dengan mixer ya Bu? Iya, biar nyatu.
kalau sudah dijadiin satu gini, adonan kulitnya bisa diberi warna sesuai selera teman-teman. Bisa diberi warna hijau, merah, kuning, ataupun warna kesukaan teman-teman. Untuk selanjutnya sih, kita serahkan ke Ibu Nani ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini nih kulitnya dari gulung yang udah jadi. Oh ya Bu, kok bentuknya bisa bulat gini ya? Ya, dari adonan tadi kita kasih pewarna, kalau untuk yang merah atau hijau sesuai sesuka hati. Nanti terus kita goreng pakai wajan teflon seperti itu. Nanti tipis-tipis hasilnya seperti ini, nanti kita lipat jadi mawar. Oke. Langkah selanjutnya kita harus ngapain? Kita ambil ini kulitnya. Azara boleh nyebek? Iya, mari. Oke. Ini yang halus tapi di atas ya. Untuk membuat kulitnya, biasanya menggunakan teflon ya teman-teman. Sejenis wajan khusus untuk membuat kulit kue dadar gulung. Nah, akhirnya kulit dadar gulungnya sudah jadi. Kulitnya kita potong menjadi 6 bagian, supaya dapat dibentuk menjadi kelopak bunganya nanti. Hati-hati ya, supaya kulitnya tidak putus ataupun sobek. Bisa yang lain gitu? Iya bisa, biasanya pakai enten-enten juga bisa. Ini variasi pakai pisang coklat keju. Langsung aja yuk kita mengisi dan membuatnya untuk menyerupai bunga mawar. Isian dadar gulung yang berasal dari pisang dan coklat ini kita taruh di tengah-tengah kulitnya ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita taruh di atas dan dibentuk supaya menyerupai kelopak bunga mawar. Oh ya teman-teman, sebelum kita ngelipat, kita pakai sarung tangan dulu biar nggak kotor. Ya. Agak susah nih teman-teman. Azahra agak kesusahan nih. Maklum ya, Azahra kan baru pertama kali ini membuat dadar gulung mawar. Lihat deh, punyanya Bu Nani, hebat banget ya. Dan hasil dadar gulungnya bagus banget. Mirip menyerupai bunga mawar. Oh ya teman-teman, ternyata bikin bentuk kelopak bunganya aja susah banget. Gak kayak ibu, bagus banget deh. Oh ya, selanjutnya kita kasih apa lagi? Ya, kita kasih daunnya. Ini untuk yang warna hijau kita potong untuk dijadikan daun. Nah, untuk daunnya kita memakai adonan yang berwarna hijau ini ya teman-teman. Supaya seperti bunga beneran, kita kasih cup. Oke. Beserta ini yang warna hijau ini untuk daunnya. Kasih daun dulu ya? Iya, daunnya dulu kita harus di cup. Yah, dadar gulung hasil karya Azahra bentuknya kurang bagus kan teman-teman? Tapi nggak apa-apa lah, pasti rasanya enak banget. Teman-teman di rumah juga harus nyobain ya.
Oh ya, kalau bentuknya sebagus ini, Azahra jadi sayang banget kalau dimakan. Berasa makan bunga mawar, tapi rasanya tuh kayak dadar gulung. Hehehe. Oh, teman-teman, kue dadar gulungnya udah jadi nih. Ya walaupun nggak sebagus ibunya, ya udah berusaha ya, apa ya. Oke, ibu. Jangan kemana-mana teman-teman, karena habis ini kita akan membuat cookies yes. Yang pastinya akan lebih seru lagi. Jangan kemana. Untuk menu kedua, Azahra dan Ibu Nani sudah siap nih teman-teman untuk membuat cookies hias. Cookies hias kali ini tuh beda dari yang lain. Karena apa? Karena bentuknya bisa kita request sesuai huruf napang kita. Tapi bahannya seperti membuat cookies biasanya kok teman-teman. Karena hari ini spesial banget, jadi cookies hiasnya sengaja dibentuk huruf namanya Azahra. Teman-teman di rumah pasti ingin juga kan namanya dibentuk seperti ini. Oh ya teman-teman, Azahra udah siap nih bikin cookies hias. Oh ya Bu, untuk menghias kue ini kita pakai bahan apa aja ya Bu? Pakai icing sugar sama putih telur. Nanti kita mixer jadi satu dan hasilnya seperti ini untuk menghiasnya. Hati-hati ya teman-teman, waktu menghias cookies ini. Supaya warna yang kita taruh tidak jatuh kemana-mana dan tidak mengotori tempat yang lain. Sebenarnya untuk motif dari hiasan tergantung selera kita kok. Bisa dibentuk garis-garis ini, ataupun motif polkadot, ataupun bentuk lainnya. Pokoknya semuanya tuh tergantung selera dari teman-teman. Teman-teman, ini nih cookies hias yang Azahra hias sudah jadi. Azahra masih banyak nih. Ya Bu, kita hias. Gimana nih teman-teman tentang liburan tahun baru Azahra kali ini? Manis kan? Karena Azahra membuat dua jenis makanan yang manis-manis banget. Dan tentu saja rasanya tuh enak banget. Nah teman-teman, cookies ya Azahra udah jadi nih. Lucu kan? Oh ya Bu, sebenarnya tuh usaha ini tuh didirikan dari tahun berapa sih Bu? Sudah sekitar 5 tahun ya Mbak Zara ya. 5 tahun, iya. Dan inspirasinya apa? Ya ini untuk ulang tahun anak, seperti itu. Terus kita coba bikin untuk nama-nama temen yang ulang tahun gitu. Pertama saya bikin untuk anak saya seperti itu. Bisa request gak sih teman-teman di rumah? Bisa request. Sesuai nama, sesuai ini yang diminat. Dengan cara gimana ya Bu? Kita via online, FB, DB, ataupun Instagram, seperti itu. Oh ya Bu, dari tadi tuh Azahra udah buat, Azahra jadi lapar nih. Boleh nyoba gak Azahra? Iya boleh, silakan tunjukin Mbak Azahra. Kalau teman-teman mau juga nih dadar gulung dan cookies hiasnya, bisa langsung menghubungi Bu Nani kok. Cocok banget nih buat bekal jajan sekolah ataupun untuk cemilan teman-teman di rumah. Oh ya teman-teman, cookies hiasnya tuh enak banget. Udah manis, gurih lagi. Oh ya, kita cobain dengan satu menu. Oke, cobain ya. Enak banget. Terasa pisang dan manisnya.
teman-teman, kayaknya udah 30 menit nih Azahra nemenin teman-teman di rumah. Kita akan bertemu dalam episode selanjutnya yang akan lebih menarik dan menambah wawasan kita semua. Oh ya Bu, makasih ya Bu Azahra udah bantuin untuk bikinin kue-kue ini. Oh ya Bu, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Ya, teman-teman di rumah, ini bisa dibikin teman-teman sendiri di rumah karena bahannya mudah dan gampang untuk dibikin seperti itu. Oh ya teman-teman, udah 30 menit nih Azahra nemenin teman-teman di rumah. Tetap saksikan Luarnya di Sinau ya, di episode selanjutnya yang jauh lebih menarik dan menambah wawasan kita. Oh ya teman-teman, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru untuk 2016. Semoga akan lebih baik di tahun berikutnya. Sampai jumpa, dadah.